Sekitar 700 penari dari berbagai usia membawakan tari Rejang Pasepan yang digelar di tepi pantai Batu Nunggul, Nusa Penida, Klungkung. Digelar serangkaian pembukaan Nusa Penida Festival, tarian sakral ini juga biasa dibawakan untuk mengiringi upacara besar keagamaan. Tujuh ratus penari dari berbagai usia membawakan tari Rejang Pasepan serangkaian upacara pekelam yang dilakukan masyarakat Nusa Penida. Kegiatan ini digelar di pinggir pantai Batu Nunggul, Kepulauan Nusa Penida, Klungkung, dilakukan sebagai bentuk syukur atas karunia laut yang dinikmati masyarakat setempat. Terkenal dengan panorama alam bawah lautnya, Nusa Penida kini banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Harinya 8.000 wisatawan berkunjung ke Nusa Penida, baik melalui pelabuhan Sanur Denpasar atau pelabuhan Kusambo Klungkung. Dalam upacara pekelam ini, masyarakat mempersembahkan sejumlah sesaji ke laut dengan dipimpin seorang sulinggih. Upacara ini juga dilaksanakan serangkaian pembukaan Nusa Penida Festival yang akan berlangsung selama 3 hari ke depan. Berbagai pameran UMKM dan kegiatan seni digelar di sejumlah panggung yang ada di lapangan umum Sampalan Nusa Penida. Kalau setiap ada acara aja, sama seperti ini juga festival Nusa Penida baru ditampilkan ini. Senang bisa ikut tampil dari salah satu penari di sini. Dari 500-an penari banyak. Persiapannya? Persiapannya mungkin lumayan lama. Aturan pekelam itu kan maknanya jelas mengucapkan puji syukur kehadapan Ida Betara Betari, terutama Ida Betara Barunel, yang telah memberikan nikmat keindahan yang luar biasa. Karena Nusa Penida ini kawasan konservasi perairan masih kita jaga sampai sekarang, dan tentu ini merupakan kekayaan yang tidak pernah ada habisnya. Nah, oleh sebab itu wujud terima kasih itu kita menghaturkan sesajen yang diiringi oleh tari pendet Pasepan. Nusa Penida merupakan kegiatan tahunan yang digelar pemerintah Kabupaten Klungkung untuk sarana promosi wisata. Event ini menjadi daya tarik dan ditunggu oleh wisatawan domestik maupun mancanegara saat berkunjung ke pulau yang kerap dijuluki telur emas Pulau Bali. Dari Nusa Penida Klungkung, Gede Juli Arsana, iNews melaporkan.